channel The Menjarat Production atau di Jiridia Production. Dan kembali lagi bersama saya dan seputar lagu dangdut yang selalu membahas hal-hal yang berhubungan dengan musik dangdut. Dan kali ini saya akan lanjutkan kembali pembahasan seputar musik dangdutnya. Dan kali ini saya akan menyambung pembahasan kemarin penampilan Vildan di konser Menuju Puncak Dangdut Akademi Asia 4. Jadi kemarin saya sudah bahas Vildan yang membawakan lagu Mengejar Badai, dan kali ini atas permintaan teman-teman semuanya untuk melanjutkan pembahasan tentang Vildan yang membawakan lagu Sunraha Hai Natu. Sebenarnya lagu ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya ketika Vildan masih di Dangdut Akademi Asia 3, tetapi ini versinya beda tentunya karena Vildan sambil memainkan gitarnya. Langsung aja kita cek videonya, kita bahas setelah nonton videonya. Ya Allah, panjang banget. Saya yang salut ini, ketika Vildan bawain lagu ini tuh napasnya panjang dan mulus gitu, kayak jalan tol aja udah. Mulus, habis itu ada meliuk-liuknya, cengkoknya itu cengkok khas Indianya tuh. Nah tuh, ghazalnya tuh khas banget Vildan. Susah ditiru itu, ghazal itu. Ini baru pemain gitar beneran tuh kayak gini nih melodinya tuh. Gila. Agak fals itu di ujungnya. Melodinya. Musik pengiringnya gantian yang fals. Oh,
Asik banget udah main gitarnya. Gila. Gila, endingnya selalu pilgannya. Mantep. Keren banget emang pilgan nih. Gemes saya tontonnya. Bawain lagu ini udah kayak lagunya pilgan sendiri aja gitu loh. Dan emang suara pilgan itu kalau nyanyiin lagu India udah nggak bisa dikomentarin lagi, itu udah India banget suaranya itu loh. Mulus, meliuk-liuk, gazalnya tuh kental banget, udah pokoknya. Tapi tadi agak mengganggu menurut saya di tengah-tengah tadi gitarnya, melodinya agak fals, sama tiba-tiba terus band pengiringnya juga agak fals juga gitu. Tapi habis itu ya kembali normal lagi, cuma beberapa detik aja gitu. Tapi keseluruhan tampilannya bagus, kayak ketika penampilan yang di Dangdut Akademi Asia 3 nya aransemennya kayaknya nggak banyak berubah dan selalu menampilkan yang terbaik gitu teman-teman. Itu keren banget. Terus kalau ngomentarin masalah main gitarnya, udah pokoknya untuk penyanyi dangdut saat ini yang main gitarnya sebagus Vildan itu belum ada, sambil nyanyi loh ya maksud saya, kecuali Pak Haji Rumah Irama. Makanya Vildan bisa jadi generasi penerusnya nantinya, yang melestarikan penyanyi sambil main gitar itu. Keren banget sih menurut saya. Karena memang main gitar sambil nyanyi itu susah, apalagi main gitarnya bukan asal genjreng aja gitu loh. Main gitarnya melodi, bukan melodi itu susah. Harus fingering gitu. Itu Vildan memang multi talent banget lah. Main suling juga bisa. Semua, hampir semua alat musik ya mungkin ya Vildan ya. Guys, itu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semuanya selalu setia nonton video-video saya di channel saya tentunya, dan yang udah subscribe terima kasih juga, yang belum subscribe monggo di subscribe karena subscribe itu gratis, dan kita bisa ngobrol, diskusi lah kolom komentar tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.